MNC Group bekerja sama dengan Lotte Mart kembali menyalurkan bantuan guna meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Program bantuan yang ketiga kalinya ini diberikan kepada masyarakat di wilayah Bandung, Jawa Barat. Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia, sekaligus peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72 tahun, MNC Group melalui MNC Peduli dan Sahabat Belanja Lotte Mart Indonesia terus memberikan kontribusinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. 1.000 paket sandang dan sembako gratis diberikan kepada keluarga veteran, perintis kemerdekaan, kaum duafa, fakir miskin, anak yatim, dan terlantar. MNC Group dan Lotte Mart Indonesia mengharapkan pemberian paket ini dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam hal pemenuhan kebutuhan. Kegiatan sosial MNC Group untuk berbagi rasa kepada tadi para penerima-penerima manfaat tadi, sehingga mungkin pada saat yang berbahagia di hari kemerdekaan ini, kita bisa merasakan nikmatnya secara bersama. Ya, kita ingin membagikan 6.000 paket sembako dan 6.000 paket sandang kepada yang berhak, ya, kepada veteran juga kepada pemulaan. Pemberian paket sandang dan sembako gratis ini disambut antusias warga. Terima kasih atas bantuannya dari MNC Group dan Lotte Mart. Dengan mengusung konsep road tour bus, bantuan menyasar di 6 kota di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, Solo, Surabaya, dan Sidoarjo. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan MNC Media melaporkan.